Kamis 5 November 2013, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela meninggal dunia di kediamannya di Johannesburg dengan dikelilingi keluarga. Pemenang hadiah Nobel Perdamaian pada 1993 ini pernah dipenjara selama 27 tahun di bawah rezim apartheid Afrika Selatan. Selama puluhan tahun, Nelson Mandela berjuang untuk menentang pemisahan ras kulit hitam dan kulit putih di Afrika Selatan. Tokoh yang disegani dunia ini ternyata mengaku perjuangannya selama ini terinspirasi oleh pejuang Indonesia, yaitu Sheikh Yusuf dari Makassar. Sosok Nelson Mandela ternyata juga berjasa bagi Indonesia dengan memperkenalkan batik Indonesia di kancah internasional. Perkenalan Nelson Mandela pertama kali dengan batik Indonesia terjadi pada 1990. Ketika menerima cenderamata batik, ia langsung jatuh cinta. Sejak itu, setiap Nelson Mandela berkunjung ke Indonesia, ia selalu mengenakan batik. Dan sebagian besar kemeja batik yang dikenakan Mandela merupakan rancangan mendiang Iwan Tirta. Pria yang menutup usia di umur 95 tahun itu berani memakai batik dalam sidang PBB dan berbagai acara formal kenegaraan lainnya di saat semua petinggi negara-negara mengenakan jas. Atas kebiasaannya ini, sampai-sampai tak ada satupun warga atau pejabat pemerintahan di Afrika Selatan yang berani memakai batik demi menghormati Nelson Mandela. Selamat jalan Nelson Mandela, pribadi yang telah mengajarkan dunia tentang kekuatan pengampunan dan pentingnya memperlakukan sama.